Seperti ini waktu kita kunjungi di tahun 2021. Hanya berdiri tiang tanpa tembok. Dan mereka menyebutnya itu adalah masjid. Gimana gak tersentuh? Mu'alaf di sini mendambakan masjid yang megah, nyaman, dan bisa menjadi pembelajaran dalam beragama. Lebih khusyuknya untuk beribadah. Di kampung ini, apakah setiap hari hari besar kurban itu seperti apa kondisi di sini? Belum pernah, Pak. Belum pernah kurban sama sekali. Sejak adanya kampung ini belum pernah kurban sama sekali. Kita di sini kan banyak yang nggak mampu, baru mualaf tuh baru pernah ini masuk ini Islam, jadi belum pernah ada kurban di sini. Tidak mampu, akhirnya kita untuk masalah kurban itu kita belum bisa menceritakan masalah kurban itu, Pak, karena kita masyarakat ini belum merasakan itu kurban. Sudah lama sekali. Jadi kita masyarakat ini inginnya itu untuk supaya kalau bisa kali ini kita ingin untuk mendapatkan kurban itu. Enam bulan berlalu, kami tim jelajah Masjid Nusantara ingin berkunjung kembali dengan misi peletakan batu pertama. Mereka mendapatkan pesan kalau kita akan datang dan sangat antusias. Kita mau berangkat ke, nah ini kita kedua kalinya pembangunan masjid di Pulau Buru insya Allah. Dan waktu itu pas kita keberangkatan pertama, kita kampanyekan pembangunan masjid yang kedua ini. Dan alhamdulillah dananya sudah terkumpul. Sekarang kita menuju lokasi ke tempat itu. Katanya udah ditunggu masyarakat, tapi semoga cuaca mendukung, bagus, dan kita bisa syuting sekalian peletakan batu pertama. Udah excited. Ada satu mobil yang nggak bisa lewat, kita harus kondisikan pindah mobil yang bisa menembus medan berat. Mobilnya, abang, jahit. Kita udah mau sampai nih kayaknya di lokasi. Parah banget medannya. Ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota, cuman dikelilingi hutan karet, terus ada beberapa rawa-rawa. Kayaknya sih seru, masih ada buayanya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bang. Itu rame-rame apa ya, Bang ya? Mungkin disambut kan? Kayaknya kita disambut deh. Udah ada rame-rame tuh. Oh iya, Bang, kita disambut itu udah rame banget. Iya, benar. Masya Allah. Kita disambut nih. Padahal kan kita baru datang ya. Gak ada yang ngasih tahu kali rencana kedatangan kita. Warga seantusias itu, coba kita langsung ke sana ya. Ya, ini apa penyambutan. Saya dikasih kain lestari sama ini namanya kain apa, kain Ibu? Sarung. Kain sarung. Kain sarung, kain sarung. Tari Cakalele merupakan
salah satu tarian perang yang terkenal dari Indonesia. Tarian Cakalele adalah tarian khas masyarakat Maluku. Tarian ini adalah salah satu bentuk atraksi seni yang melambangkan rasa keberanian, ketangkasan, keperkasaan, dan rasa persekutuan. Dan dari tarian Cakalele ini menggambarkan perjuangan warga Maluku membela kebenaran. Keren banget kan? Dan gak lama, saya diajak nari-nari sama warga di sini. Ini sih seru banget. Sambutan yang sangat meriah. Saya merasakan kebahagiaan mereka. Semuanya disiapkan, tenda untuk penyambutan kita. Saya kaget, jujur, saya sangat kaget semuanya. Mereka mempersiapkan ini dengan matang dan keren. Sekali lagi, kami masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan dan partisipasi Bapak-Bapak terutama tim Masjid Nusantara. Setelah kami disambut, kami sholat berjamaah. Terlihat sudah diberi dinding meski dari kayu tipis. Sudah tertutup sih, panas dan hujan juga udah gak tembus. Mereka mencoba memberikan kenyamanan dalam beribadah, meskipun masjid impian mereka belum terwujud. Mereka membangun masjid sederhana ini dari gotong royong. Masya Allah, semoga selalu dilimpahkan rezeki untuk mereka ya. Amin. Setelah itu kami berkumpul di luar untuk peletakan batu pertama. Bersama warga dan ditemani dari pihak TNI, bismillah. Semoga semuanya dilancarkan. Amin. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Muhajirin di Desa Waigeren, Kecamatan Lolongkoba, Kabupaten Buru, Maluku. Kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat dari raut wajah sebuah harapan tentang perubahan dalam segi keagamaan dan beribadah di kampung mereka. Terlihat haru, bahagia. Saya jadi semangat. Jalannya masjid Nusantara! Hadirkan masjid hingga pelosok negeri! Amin! Sudah 4 tahun lamanya kita programkan masjid, tapi ternyata kita tidak mampu dibangun. Alhamdulillah dengan adanya berita gembira yang dari Masjid Nusantara. Terima kasih Masjid Nusantara, terima kasih para donatur, para penyumbang.
Masjid Nusantara untuk meyuran tangan bantu warga di Dusun Waibolen sebanyak-banyak beribuan banyak terima kasih. Kami tidak mampu membalas beliau-beliau yang membantu kami, tapi Allah yang bisa bantu membalas budi baik saudara, bapak, ibu sekalian. Perasaan saya senang sekali. Saya senang sekali, saya gembira sekali ada tim Nusantara datang ke sini. Senang sekali mendengar kalau waktu masih dengar baru rencana datang ke sini. Senang sekali dengan rasa syukur saya mendengar berita itu. Harapan saya kalau masjid sudah jadi, saya ingin sholat dengan tenang, dengan hati senang. Ingin belajar Al-Quran sama anak-anak yang ada di Dusun Waibolen ini. Terima kasih Masjid Nusantara, terima kasih buat donator yang sudah memberikan sumbangannya ke dusun kami, memberikan bantuan kepada kami di dusun ini. Terima kasih banyak. Semoga amal dan kebaikan mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkeliling di sekitaran kampung Wageren ini, seperti di episode sebelumnya, kami selalu menemukan sekolah yang kondisinya miris. Di sini ternyata jauh lebih miris, gak ada sekolah. Iya, gak ada sekolah. Ada Bapak Babinsa yang mengajarkan mereka ilmu-ilmu sederhana. Mulia sekali ya mereka ini, mengayomi anak-anak. Karena dalam pendidikan itu penting, mereka bertugas di pedalaman dan membuat sebuah tempat belajar kecil untuk anak-anak. Saya juga ke depan, lebih dekat dengan anak-anak, merasakan tawa, sukacita mereka. Terlihat wajah-wajah yang penuh masa depan yang cerah. Amin. Kebayangkan mereka mendambakan baju sekolah, sepatu, duduk di kursi di ruangan kelas. Menulis dan memperhatikan ilmu yang diberikan oleh guru. Kita harus banyak bersyukur sobat masjid semua. Bantu saya ya membahagiakan umat lewat jelajah Masjid Nusantara ini. Terima kasih. Jadi awal mula Walang Belajar ini berdiri bermula dari pandemik yang terjadi di Indonesia, sehingga dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat di Dusun Waibolen ini. Sehingga proses belajar mengajar yang diterapkan oleh pemerintah yang menggunakan sistem online itu sangat memberatkan masyarakat, terutama adik-adik kami yang ada di Dusun Waibolen. Sehingga kami beserta jajaran Koramil 150604 Wayapo, dan juga ada perintah dari komando atas yaitu Korem 151 Binaya termasuk Bapak Danrem untuk membantu masyarakat di segi pendidikan, sehingga kami terinspirasi untuk membangun sebuah tempat di mana kami bisa menyalurkan apa yang kami ketahui. Walaupun tidak banyak, karena kami juga bukan berprofesi sebagai seorang guru, tapi kami setidaknya ingin membantu meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat di saat pandemi ini. Malam harinya saya mendatangi masjid lama. Saya kira hanya anak-anak yang mengaji. Ternyata ada orang tua. Banyak juga yang dewasa belajar mengaji di sini. Kebetulan Bapak Imam di sini ikhlas mengajar di sini dan tinggal di sini untuk membawa perubahan masjid di sini. Masya Allah. Semangat selalu Bapak Imam. Semangat selalu warga Wageren. Semoga istiqomah semuanya.
ini tuh sebenarnya kampung mualaf sudah lama deh. Tapi untuk segi pembinaan, mengaji, ada ustadz atau bahkan ada bangunan ini yang mereka anggap masjid ini belum lama, baru sekitar 2 tahun, 3 tahun lah. Nah, pas saya datang awal ke sini, ini kondisi bangunan itu belum kayak gini. Hanya sekedar tiang, terus tembok lah pendek seginilah. Nah, ini tembok-tembok tinggi itu waktu itu belum ada gitu. Kalau kalian ingat nih, nanti saya ingatkan nih di tayangan yang waktu itu saya pernah ke sini. Nah, dan mereka tuh dari 2-3 tahunan yang lalu sembari ada bangunan ini, mereka patungan untuk bikin masjid, tapi sampai sekarang belum jadi gitu. Baru sekedar pondasi. Dan mereka juga mengajukan hal ini kepada dinas terkait, pemerintahan lah maksudnya, mereka ngasih proposal gitu, terus ya mungkin sedikit dijanjikan segala macam, tapi sampai bertahun-tahun tetap aja tidak ada bantuan atau dana dari pemerintah untuk membangunkan masjidnya ada. Makanya ya kita ikhtiarkan di sinilah. Ini kalau kalian lihat ya, biasanya kan di tayangan-tayangan sebelumnya kalau ada apa suatu tempat yang mengaji gitu, biasanya kan anak-anak kecil semua ya. Nah, ini karena kampung mualaf, jadi yang belajar ngaji semua usia. Ada anak kecil, ada remaja, dan bahkan ada orang-orang yang sudah berusia tua atau berusia lanjut, mereka tetap belajar mengaji. Karena mereka memang dari kecil gak bisa mengaji. Yaudah, gue langsung masuk aja ya. Tadi saya udah lihat sendiri, bener kan? Jadi yang ngaji tidak hanya anak kecil aja, tapi semua umur. Secara pembelajaran sebenarnya bagus, sangat bagus. Ini yang sudah jarang saya temui di tempat-tempat lain. Nah, tapi di sini yang spesial adalah seberapapun umurnya, usianya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berusia lanjut pun mereka tetap belajarnya dari nol. Dari ikro, ngaji ikro gitu. Karena memang mereka tidak ada basic. Karena kan mereka semuanya dulunya mualaf gitu. Jadi belajar Al-Qur'annya ya dari awal, dari nol. Abata saja dan semuanya. Jadi gitu, guru ngajinya ya sabar, sangat sabar. Mereka, dia membenarkan makhrajnya, bacaannya, segala macamnya. Keren sih, keren. Kayaknya sih udah nih, maksudnya kita mau istirahat dulu karena seharian tadi sudah perjalanan panjang dan banyak rangkaian syuting. Biarkan mereka melanjutkan ngajinya, saya nanti mau istirahat. Gitu ya. Habis mengaji kita sholat berjamaah. Kalau malam di sini memang dingin, dingin sekali. Tapi warga tetap semangat untuk datang. Tetap berjalan meski jarak mereka berbeda-beda, ada yang jauh dan ada yang dekat. Saya selalu semangat dan donatur juga terlihat semangat dan akan selalu untuk berdonasi untuk membangun masjid di pelosok Indonesia. Nama saya Laode Aiman Ladaga. Tempat tinggal saya di Dusun Wabolen, Desa Wageren, Kecamatan Lulungguba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Keberadaan saya di sini, saya sebagai imam di Masjid Al-Muhajirin Dusun Wabolen, Strep Dusun Mualaf. Dan sekaligus saya membina para santri-santriawati, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan saja ngaji, tetapi dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Ini kata warga sekitar, ya kan tempat kita dikelilingi banyak ini ya, apa sungai-sungai, muara-muara gitu, dan masih banyak buayanya. Memang tempat kita, lokasi ini tuh jauh banget pedalaman, banyak hutan-hutan, ya ada hutan yang dikelola, ada yang enggak.
tapi semak-semaknya masih banyak juga. Katanya masih banyak buayanya. Coba kita lihat ya, sepedalaman apa lokasi kita kali ini. Doakan semoga kita dapat footage real buaya. Lo buayanya jangan ngeliatin gue dong. Ah, buaya taduk, action. Ini lokasi pembangunan masjid kita saking di pedalamannya karena kita dikepung sama hutan, rawa-rawa, sungai, dan kata akam sih, kata warga sini, masih banyak buaya. Dan gue mau coba buktikan, mau cari, nggak mau memburu, gue cuma nyari secara apa ya, secara di kamera kelihatan bahwa di sini memang banyak buaya. Jadi tadi kita sempat ngelihat beberapa pergerakan walaupun masih di atas air. Ada yang matanya merah, ada yang matanya hijau. Kalau merah tuh belum terlalu besar dia. Tapi kalau yang matanya hijau ke putih-putihan dia udah lebih dari 4 meter, Bang. Si Abang di lokasi ini pernah dapat yang berapa meter? Yang 4 meter kurang. Lihat ke sana, Bang. Lihat ke sana. Dan yang kecil-kecil itu 4 ekor saya tangkap sendiri di sini. Tangkap sendiri di sini? Ya, di lokasi ini sudah. Bang, malam-malam sendiri nyari buaya. Seperti ini kondisi di kampung Waigeren. Asri, tentram, nyaman, warganya baik semua. Toleransinya kuat sekali, sejuk dan penuh dengan cerita bahagia di sini. Pulau Buru memiliki kisah tersendiri di hati saya dan tim Jelajah Masjid Nusantara. Meskipun saya mengawal dua masjid di sini, saya sangat bahagia bisa menyampaikan amanah dari para donatur untuk mereka. Inilah wujud masjidnya, Sobat Masjid. Kecil, kurang nyaman, dinding juga gak full, dingin. Nanti ketika masjidnya sudah jadi, semoga bisa memakmurkan ya warga di sini. Bisa menjadi tempat beribadah yang khusyuk. Dari semua season dan episode, sobat pasti gak pernah tahu bagaimana perjalanan pulang kami setelah peletakan batu pertama. Dan inilah keseruan perjalanan kami dari Pulau Buru pulang ke Jakarta. Muka-muka lelah, tapi insya Allah jadilah perjalanan yang selalu banyak hiburan, ketawa, dan relawan juga seperti saudara. Terima kasih semuanya. Pesawat dari Pulau Buru jarang banget, apalagi kalau cuaca jelek, gak akan ada penerbangan. Jadi terpaksa menggunakan jalur laut. Qodarullah, cuaca sedang buruk, badai juga gak kuat nih beneran. Ombak besar dan angin juga besar. Tapi kami harus segera pulang karena rindu ini terlalu berat untuk dipertahankan lama. Maklum, ada keluarga menanti di rumah. Say! Nah, Sobat Masjid, setelah kami pulang, proses pembangunan masjid dimulai. Video ini diambil oleh relawan kita, Arif Mapa, yang sering mengawal pembangunan masjid di seluruh Indonesia. Bismillah, semoga dilancarkan ya. Semoga tidak ada kendala apapun. Semesta mendukung. Masjid ini berdiri dengan kokoh. Terima kasih tim tukang, pahlawan kami yang sesungguhnya, yang selalu semangat membangun masjid hingga pelosok negeri. Berminggu-minggu, berbulan-bulan tanpa pulang. Jasa kalian luar biasa. Insya Allah ganjarannya kelak di surga Allah yang paling indah. Amin ya Allah. Tetap sehat dan kawal pembangunan sampai tuntas. Bismillah. Nah, ini kita sekarang di kandang sapi, mau beli sapi buat syukuran besok peresmian masjid. Ini kita udah pilih-pilih nih. Lumayan lah, nggak terlalu besar juga, tapi yang penting bisa buat berbahagia warga
sekitar. Ayo kita angkut sekarang, kita naikin ke mobil. Yuk, ayo naik. Bukan saya itu, Pak. Maaf, salah. Kita ayo. Yang tanduknya ini. Tali-tali itu naik. Jangan urut. Sabar. Jangan pegang itu, Bang. Biar. Biar. Rif, pukul dia membantai aja nanti naik. Ya. Naik. Terus. Tahu dia ngari jomblo. Ya. Pintar. Ini sudah biasa ini. Sip. Hah? Yuk, gas kita. Halo semua sobat masjid, saya sudah ada di Pulau Buru lagi nih sekarang. Setelah pembangunan selesai, tim jelajah masjid datang untuk meresmikan. Tapi kita bawa oleh-oleh nih, insya Allah satu buah sapi untuk mereka sebagai rasa syukur peresmian masjid di desa Waigeren. Let's go! Deket banget sama sapi, kayak saudaraan. Ngobrol, dikasih makanan gak mau. Jaim banget emang si sapi. Gak tahu ini padahal makanan enak loh. Lihat sobat masjid, ini jam 6 sore. Pemandangan senja atau sunset yang jauh dari laut. Nih, gimana nih? Anak-anak kopi, senja, semesta, sholat maghrib we. Kopa kopi. Pemandangan sawah yang megah dan indah. Emang keren Pulau Buru ini. Alhamdulillah, sampai kita istirahat. Besok pagi kita bakal motong sapi. See you tomorrow sobat masjid. Saya istirahat dulu ya. Yaudah, ini kita taruh dulu. Besok pagi-pagi banget kita potong sapinya. Nah, pagi ini kita bakal menyembelih sapi yang kemarin sore kita datang. Ini untuk apa ya? Syukuran peresmian masjid di sini. Warga udah pada berkumpul nih ngeliatin gua syuting. Ngeliatin sapi maksudnya mau dipotong. Ayo kita sekarang dipotong aja yuk. Nih, udah siap semua, Pak. Yaudah, kita jatuhkan sapinya. Ayo. Pemotongan sapi dibantu warga sekitar. Sekalian nanti kita bagi-bagi dagingnya ke mereka semua yang mualaf. Dibantu Pak Imam juga yang menyembelih sapinya. Setelah disembelih, warga langsung menguliti kulitnya. Saya coba nih, bantu sedikit ngulitin sapi. Di otak udah kepikiran gulai sapi nih, kayaknya bakal enak banget. Hah, dasar makhluk, kami sang penjelajah akan selalu lapar. Setelah dikulitin, ibu-ibu sudah standby di belakang rumah. Ini sapi yang tadi nih, yang saya potong, saya kulitin segala macam. Tapi dagingnya pada kemana ya? Ini harus kita cari nih, harus kita selidiki nih. Di mana daging sapi itu berada. Di belakang banyak orang gibah deh. Nah kan, bener kan? Ternyata lagi pada dieksekusi sama ibu-ibu. Tadi depan kan bapak-bapak segala macam. Ibu-ibu, ayo kita cek. Weh, ibu, ini sapi yang tadi di depan? Iya! Rame kan? Emang lagi pada gibah di sini, lagi pada gibah, Bu ya? Krik. Yaudah, terus. Bu, ini mau dibagi-bagi ke mana? Bagi-bagi warga ya? Iya. Mantap. Jadi, di desa, di Jusun Baibolan ini pernah kurban nggak? Pernah kurban sapi atau kambing itu pernah? Oh, satu kali pernah? Kapan? Lebaran kemarin. Oh, kemarin? Iya. Ternyata mereka sudah pernah kurban di sini. Dan itu baru kemarin, baru sekali. Sebelum itu belum pernah, Bu ya? Belum. Jadi mereka sudah mulai mahir lah dalam memotong daging kurban. Biasanya motong buaya, Bu ya? Motong sapi. Di sini banyak buaya, soalnya saya kepikiran buaya. Terus. Iya. Biasanya dibagikan mentah atau matang? Mentah. Oh,
mentah ya, nanti biar dimasak masing-masing di rumah ya. Nah, alhamdulillah ini kan kita potong sapi itu juga untuk syukuran peresmian masjid. Ibu pada senang nggak ada masjid baru di sini? Senang. Nah, besok masjidnya diramaikan Bu ya. Pokoknya nanti ngaji, jamaah, gitu, bikin majelis taklim, pengajian, berapa hari sekali, berapa minggu sekali. Gitu. Pada senang ada masjid baru di sini. Kira-kira ada yang mau dimasak matang nggak nanti Bu? Masak. Oh ada yang dimasak matang juga. Mau dimasak apa nanti? Ntar sore. Ntar sore. Seru juga, jadi udah mulai pinter lah membagi-bagi daging. Insya Allah besok semoga tahun-tahun selanjutnya ada yang kurban lagi di sini Bu ya. Amin. Kurban sapi, kurban kambing, yang penting gak kurban perasaan. Ya udah, Ibu lanjut silakan. Saya nunggu nanti kalau udah matang aja. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Dusun Waiboleng dan itu di depannya saya warga sudah menunggu rame banget. Ini persiapannya salah satu yang termegah dari tayangan kita. Lihat saja masjidnya juga besar, bagus. Warga sangat antusias. Saya ditemani oleh bapak-bapak pejabat sekitar. Ah, sangat menyenangkan. Ya udah kita langsung ke acara sekarang. Oh, saya dikasih lagi sama Lestari. Ini kain kesukaan saya. Kalau saya selalu di dataran Maluku, selalu dapat kain seperti ini. Ini namanya Lestari. Lestari. Keren, keren, keren. Nah, ternyata di depan sudah ada lagi sambutan cakalele. Ini sangat meriah. Ini kesukaan saya, cakalele. Lihat, lihat. Pakai senjata biasa, pakai senjata. Woi. Kalau lepas bisa kena saya nih. Woi. Ramai banget. Sangat meriah cakalele. Terima kasih, Bang. Nih, Abang cakalele sini. Terima kasih, Bang. Abangku nih, weh, jago. Sini, Bang. Jadi, tarian cakalele ini adalah salah satu tarian pembuka ketika ada acara-acara tertentu. Kita datang ke sini, kita sudah beberapa kali bertemu, Bang ya. Dan selalu meriah cakalele ini. Ya udah, kita langsung masuk ke dalam. Ayo. Masjidnya keren banget. Keren banget, terima kasih. Wey, baik. Masjid kita udah jadi, Pak. Keren. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, masjidnya sudah jadi. Keren banget masjidnya. Keren ini. Woi, warga. Assalamualaikum. Woi, rame banget. Ah, megah juga ini tendanya. Pokoknya ini salah satu yang termegah selama kita peresmian masjid dan inilah masjidnya. Keren banget. Ini masjid kalian semua, bukan punya saya, bukan punya Jelajah Masjid Nusantara, tapi masjid punya kalian semua yang sudah berdonasi untuk selalu menghadirkan masjid hingga pelosok negeri. Terima kasih. Thank you.
Periode berikutnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim Masjid Nusantara. Alhamdulillah, masjidnya sudah jadi. Nah, sekarang adalah puncak acaranya, kita meresmikan Masjid Al-Muhajirin di Dusun Waibolen ini. Bersama-sama kita semuanya akan masuk ke dalam masjid dan kita akan peresmian di sana. Udah gak sabar, yaudah kita ayo resmikan masjidnya sekarang. Ayo Pak. Wah, ini gokil banget. Sampai tangganya aja dihias pakai kain putih. Ini keren memang di sini, keren. Hah. Di sini berarti. Iya. Nah, ini bersama-sama saya udah gak kuat, udah deg-degan untuk segera meresmikan Masjid Al-Muhajirin di Dusun Waibolen, Kecamatan Lolongumba, Kabupaten Buru, Maluku. Kita bersama-sama Pak ya. Kita bersama-sama bilang nanti saya 1, 2, 3 terus bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Oke. Kita resmikan sekarang. 1, 2, 3 bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Keren, masihnya keren. Terima kasih tim tukang, terima kasih Mas Lutfi, terima kasih semuanya masyarakat Indonesia yang sudah berdonasi. Ini masjid kalian semua. Semoga sedekah jariah selalu mengalir untuk kalian semua. Amin. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah semua berjalan dengan lancar, kami semua sholat berjamaah. Merasakan sholat di masjid yang baru saja diresmikan. Alhamdulillah. Terima kasih semua sobat goibku dimanapun kalian berada. Donatur, ini masjid kalian semua. Semoga Allah membalas dengan kebaikan-kebaikan, rizki yang melimpah, dan selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah. Saya di Waibolen selaku tokoh baik di masyarakat maupun di masjid selaku tokoh pemukanya yang berada di Dusun Waibolen ini. Perasaan saya yang paling pertama adalah saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bapak-bapak dari tim Masjid Nusantara, yang lebih terkhusus lagi kepada umat Islam di seluruh Indonesia yang turut menyumbangkan donasi untuk pembangunan masjid ini. Saya mewakili semua masyarakat Dusun Waibolen mengucapkan banyak terima kasih, dan harapan kami ke depan bapak-bapak jangan melupakan kami yang ada di Waibolen ini, sehingga semangat kami dalam membangun Islam itu tetap jaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pimpinan di desa dan juga selaku mewakili juga dari seluruh masyarakat Waibolen, saya bersyukur dan berterima kasih sekali atas apa yang
telah dilakukan oleh tim jelajah Masjid Nusantara beserta krunya bahwa kedatangan bapak-bapak dan saudara semua sangat berarti buat kami masyarakat di Dusun Wabolen ini. Kami sebagai masyarakat sehingga dengan adanya Masjid Nusantara ini telah dibangun dan diresmikan dan insya Allah akan dimanfaatkan oleh kami beserta seluruh masyarakat yang ada di sini. Masjid ini sebagai sebuah tempat sebagai sarana ibadah juga dakwah dan juga sarana pendidikan dan juga untuk bagaimana syiar Islam itu bisa berkembang di dusun kami ini. Jadi harapan kami bahwa dengan adanya masjid ini yang pertama kita bisa membangkitkan secara baik sebagai wujud rasa syukur kita. Kemudian saya berharap juga kepada mungkin dari pihak lain atau yang mungkin ada bisa tolong membantu kami di sini terkait dengan bagaimana strategi untuk memakmurkan masjid, karena kami di sini butuh sekali pembinaan. Kalau masyarakat yang ada ini mualaf ini kalau dibiarkan begitu saja juga nanti kita akan kesulitan gitu. Ini penampakan masjidnya dengan detail, megah, elegan, dan besar, nyaman, dan semoga menjadikan masjid ini sebagai penguat tiang agama, menambah ilmu dan bisa memberikan ilmu ke warga yang lainnya. Semoga masjid ini tetap penuh ya, makmur dan ramai terus dipakai untuk beribadah, bisa mengaji dengan nyaman sebanyak mungkin yang belajar mengaji. Terima kasih untuk semua yang sudah membantu pembangunan masjid ini dari awal hingga berdiri dengan kokoh masjid ini. Terima kasih untuk semua yang sudah membantu pembangunan masjid ini dari awal hingga berdiri dengan kokoh masjid ini. Dengan berakhirnya episode Pulau Buru kali ini, maka berakhir pula Jelajah Masjid Nusantara Season 3. Dan jangan tanya saya, besok Season 4 masih ada apa enggak? Itu terserah kalian. Pokoknya intinya kalau kalian terus berdonasi, insya Allah season 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai ratusan season insya Allah kami akan tetap hadir. Dan saya pengen sih sebenarnya untuk episode selanjutnya, pengen bikin masjid di Kalimantan, di Papua, atau di pulau-pulau terluar di Indonesia, kita belum pernah bikin di sana. Jadi teman-teman kalau misalnya ada data di sana, masjid yang sekiranya kurang layak, atau tempat yang belum ada masjid, kasih data ke saya, kasih data ke tim Jelajah Masjid Nusantara. Insya Allah kami akan survei dan kalau cocok kita akan bangun di sana. Jadi intinya saya dan tim membuat acara tayangan ini biar kalian tuh percaya bahwa uang atau apapun yang sudah kalian donasikan, sedekahkan, wakafkan di Jelajah Masjid Nusantara atau Yayasan Masjid Nusantara itu real, tepat sasaran dan beneran dibangunkan masjid. Kalian bisa nonton seluruh tayangannya itu ada di seluruh Indonesia apa yang kalian donasikan ke tempat mana saja saya pergi membangun masjid, semua real, tidak bohong dan tidak hoax. Jadi kalian jangan ragu lagi untuk selalu berdonasi di Yayasan Masjid Nusantara. Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri.